Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Upaya PT Anugrah Dirgantara Perkasa membersihkan lahan di Jalan Starban Ujung Medan gagal setelah dihentikan pihak TNI Angkatan Udara Lanut Suwondo. Pihak TNI AU bersikeras lahan yang akan dibersihkan adalah milik mereka. Kuasa hukum PT Anugrah Dirgantara Perkasa atau ADP berdebat dengan pihak TNI Angkatan Udara Lanut Suwondo di lahan Jalan Starban Ujung Medan, Sumatera Utara. Perdebatan terkait upaya PT ADP yang akan membersihkan lahan seluas 24.553 meter persegi yang dibelinya dari warga tahun 1990 lalu. Namun pihak TNI Angkatan Udara Lanut Suwondo bersikeras menyatakan lahan itu milik mereka. Pihak PT ADP mengaku heran mengapa di saat mereka hendak membersihkan lahan, tiba-tiba berdiri pelang yang menyatakan lahan itu milik TNI AU. Terus sekarang saya waktu Bapak menjelaskan apapun ya. Di sini, saya tidak bisa. Silakan Bapak hubungin sama atasan saya yang bersangkutan langsung. Ya kita kan punya hak kan di sini, karena kita kan pemegang sertifikat yang sah. Ya kalau memang TNI AU merasa mereka punya, yang silakan menggugat kan gitu.